Sekarang anak-anak belajar menulis huruf S. Huruf apa anak-anak? S. Ya. Coba huruf S itu anak-anak lihat gambarnya, cara menulisnya dari titik di sini, ya. Tarik garis pelan-pelan, harus lurus, ya. Ikuti dengan baik. Kemudian yang bawah juga ya, disambung titik-titiknya ya, ditebalkan supaya menjadi huruf S yang benar. Ya, sekarang anak-anak lanjutkan sendiri menulis huruf S yang benar. Ya.